Hi parents, hari ini anak-anak belajar tentang Jesus, I need you. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Orang tua dapat mengajak anak untuk membaca kembali firman Tuhan yang diajarkan hari ini. Berikut kami akan bagikan panduan agar orang tua dapat turut serta dalam mengikuti pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apa yang mereka dapatkan dari pelajaran yang mereka pelajari hari ini. Yang kedua, tanyakan kepada anak apakah pernah mereka memiliki sebuah kebutuhan atau keinginan, contohnya pengen punya barang yang baru atau pengen sesuatu hal yang baru untuk mereka bisa tunjukkan kepada teman-temannya. Dan tanyakan kenapa mereka perlu untuk melakukan hal tersebut. Jelaskan kepada anak bahwa ketika anak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, mereka perlu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan mereka. Sumber yang bisa memenuhi segala kebutuhan kehidupan anak-anak. Sumber yang bisa memenuhi kehidupan mereka dan melimpahkan kasih-Nya ke dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, mari doakan agar anak boleh terbuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Agar anak juga bisa tahu bahwa waktu dia punya Yesus sebagai sumber, waktu dia punya Yesus sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupannya dia, dia tidak perlu orang lain atau barang yang lain atau hal-hal yang dia perlu isi dalam kehidupannya dia untuk membuat dia bahagia, untuk membuat dia rasa diterima, untuk membuat dia mengalami sukacita dan lain hal sebagainya. Karena kasih Yesus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya dia. Jangan lupa untuk menutup diskusi dengan berdoa bersama. Selamat berdiskusi, parents!